Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, berjumpa lagi dengan channel kami, Jagoan Neon TV. Kali ini Jagoan Neon TV ingin membuat konten cara menetaskan telur dengan alat sederhana pakai kardus. Oke kawan-kawan, simak terus videonya supaya nanti teman-teman semua tidak ketinggalan bagaimana cara-caranya untuk membuatnya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, share dan komennya. Oke, langsung saja kita simak bagaimana cara-caranya untuk membuatnya. Di sini pertama-tama karena ini menetaskan telur, yang kita butuhkan juga harus telur ya, bukan apa-apa tapi harus telur. Di sini untuk telur saya gunakan telur burung kuter ya, burung endemik Indonesia. Ini yang pertama bahannya adalah telur. Yang kedua kardus. Ini kardus. Ini bisa dikatakan tanpa modal karena kardus juga minta. Ini paling kalau mau beli ya. Nah, ini balon. Balon seperti ini. Sama ini. Ya. Tempat dudukan balon, kabel sama cop-copannya seperti ini, atau istilahnya apa enggak tahu, ini cop-copan kalau di tempat saya. Kemudian jangan lupa air juga. Ini air, fungsinya untuk menjaga kelembapannya nanti. Dan juga serbuk kayu ya, atau mamahan kayu atau gergaji, mamahan geraji ya. Ini bisa Anda cari di tempat mebel-mebel, dan terserahlah sampean mau cari di mana, yang penting seperti ini. Nah, ini bahan-bahannya, pertama serbuk kayu, telur, lampu, air. Untuk tempat airnya juga saya menggunakan aqua bekas seperti ini tanpa modal, kabel dan lampu, kardus. Oke, ntar nanti saya kasih tahu bagaimana cara-caranya. Pertama-tama kita masukkan airnya di sini ya, terserah mau di mana, tapi ya sesuka saya, sesuka teman-teman juga. Kalau saya sukanya di pojokan seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan serbuk kayunya ya. Serbuk kayu nggak usah banyak-banyak, yang penting paling segini aja cukup ya, segini jari atau setengah jari, terserah mau ngatain apa, yang penting segitu. Nah, mungkin segini aja ya, pas ini sudah segini. Selanjutnya kita tata telurnya ya, di tulis seperti ini. Tata yang rajin tetap sana semuanya. Ini, ya. Bekang tidak apa-apa, yang penting jangan tergoncang-goncang seperti itu ya. Satu lagi tambahan ini supaya nanti kita membolak-baliknya tidak keliru, bisa pakai seperti ini ya, spidol permanen seperti ini,
Nah, bisa saja kita tandai silang atau apa atau seperti apa seperti ini ya. Ini untuk bagian atasnya seperti ini. Kemudian jangan lupa dibolak-balik satu hari sekali. Misal teman-teman baliknya jam 7 pagi, berarti besok jam 7 pagi juga harus dibalik ya, telurnya dibalik seperti ini supaya tingkat kepanasannya tidak terlalu panas. Oke. Ya, seperti ini. Lampu juga sudah saya pasang ya. Diusahakan untuk lampunya jangan sampai mati ya. Tapi untuk telurnya selalu dibolak-balik satu hari secara rutin. Dibolak-balik secara rutin ya. Mungkin seperti ini saja video yang saya sajikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komennya. Ya, mungkin seperti ini saja. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe.